Eh, Mbak Mayang ini ngaget-ngageti aku, wey. Oh, tak kira didemit ya. Wah, aku mengguyung-guyung tok kok, Dul. Ora, Mbak. Omah wi raine rambut kabeh. Emang mau kemana, Dul? Anu, Mbak, mau panen sarang walet. Wah, enak tuh. Aku ikut ya, Dul. Oh, ayo, Mbak, yuk. Nah. Ah, Mbak Mayang, ada-ada saja. Lagian, kenapa harus di situ sih berdirinya? Bikin aku kaget saja. Ayolah, kalau mau sarang walet, ikut aku saja. Perawatan rumah walet biasanya tidak membutuhkan banyak tenaga manusia, tapi perlu ketelatenan dan kesabaran. Sebuah rumah walet kadang baru didatangi walet setelah 3 atau 4 tahun sejak dibangun. Perawatannya ada beberapa cara, seperti yang sedang dibuat Mas Indu ini. Wis panen walete belum, Mas? Dalam tadi kowe arek karep arek nyemprot. Oh, ya ya panen. Ya. Burung walet tergolong unik karena membuat sarangnya dari air liur. Sarang ini nantinya menjadi tempat bertelur. Aku pernah diberitahu kalau sarang walet baik untuk daya tahan tubuh dan meningkatkan stamina. Jadi, tak heran kalau banyak dicari dan harganya mahal. Sebuah sarang walet yang sudah bersih saja harganya Rp250.000. Ternyata membudidayakan walet tidak mudah. Ada beberapa cara untuk membuat walet mau datang dan bersarang. Bisa dipancing dengan rekaman cuitan walet melalui pengeras suara. Bisa juga dengan bandrek telur atau aroma walet seperti yang dibuat Mas Inu. Karena harganya mahal, mengambil sarang walet tidak boleh sembarangan. Biasanya waktu yang tepat pagi hari setelah walet pergi, sampai sore hari sebelum mereka kembali. Sarang tanpa telur seperti ini yang boleh diambil. Oh iya, letak sarang walet menempel di sirip dan menghadap ke atas. Jadi, aku harus pakai cermin untuk mengetahui ada tidaknya telur. Nah, akhirnya aku menemukan sarang yang kosong. Oke, berarti ini bisa aku ambil. Iya, lengket. Mbak Mayang, ini Mbak. Kata Mbak Mayang, 2 sarang saja cukup. Sarang walet akan mengembang setelah direbus. Jadi, ambilnya sesuai kebutuhan saja. Mbak, banyak anaknya Mbak. Mana emang? Mbak, udah, bilang Mas Ino aja, Mbak. Oh iya, Mas Ino. Dah. Mas Ino, ngaget-ngagetin aja. Apa? Ini udah dapet, 2. Berarti ya? Berarti ya? Iya, iya. Nah. Aku harus merebus sarang walet sekitar 20 menitan. Pemanasan begini efektif membunuh kuman. Selain itu, pemanasan juga membuat tekstur sarang walet mengembang. Cara ini juga membuat aku lebih mudah membersihkan bulu-bulu walet.
Mbak Sri akan mengolah sarang walet menjadi sop. Bumbu dan bahannya sederhana saja. Merica, bawang putih, pala dan garam diulek sampai halus. Sementara Mbak Mayang menyiapkan sayuran pelengkapnya seperti wortel, brokoli, daun bawang, seledri dan kol. Gimana dulu, udah bersih belum? Udah, Mak. Ya udah, biar aku yang masak aja. Oke, Mbak Sri, masak yang enak ya. Wah, aku sudah tidak sabar ingin mencicipinya. Bumbu halus dimasukkan setelah air mendidih. Setelah tercium bau harum, wortel dan brokoli dimasukkan. Teksturnya yang keras membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mematangkan. Kalau keduanya sudah agak lunak, daun bawang, kol, seledri dan salang walet bisa dimasukkan. Tunggu sekitar 5 menit, masakan sudah siap diangkat dan dihidangkan. Rasa sarang waletnya kenyal dan lembut di lidah. Ditambah aroma supnya, sepertinya aku akan menambah porsinya. Kata Mbak Mayang, kandungan dalam sarang walet dapat memperbaiki sel-sel rambut dan menguatkan batang rambut. Mengkonsumsi sarang walet juga baik untuk melembabkan dan menghaluskan kulit.